Halo, selamat malam. Di sini kita bisa lihat bahwa saya baru saja mentransfer 14 keping CoinWave ya. Nah, koin ini ditransfer untuk membeli Pink Coin. Pink Coin itu berguna untuk crypto Pink. Ya, tool ini menggunakan koin bernama Pink. Nah, developer Pink Coin ini membuat suatu tool yang sangat berguna untuk membantu memberi informasi kita terhadap pelonjakan dari koinnya. Nah, kayak ini koinnya meningkat ya, SPD ini di Poinex sampai harganya tuh. Harganya asalnya 39, sekarang harga 78. Jadi melonjak ini 6 kali. Harganya, sinyalnya, harganya sampai 6 kali ya. Jadi koin-koinnya bagus. Jadi baru tanggal tadi. Lalu kita gunakan tuh ini untuk mengetahui harga market juga. Sementara kita lihat tuh koin dulu ya. Nah, koin saya sudah sampai belum? Pak, sebentar lagi. Kita refresh aja. Kita keping aja. Kita beli. Nah, Pink Coin ini setelah saya membandingkan paling murah di sini. Pink Coin itu harganya. Harganya 31. Kita lihat. Nah, tadi itu market cap Pink Coin. Harganya melonjak. Sekarang setengah dolar satu keping ya. Nah, ini bisa dilihat sini lonjakannya bagus. Lalu kita lihat marketnya. Nah, marketnya di Yobit. Nah, tapi yang aktif itu Yobit dan HiBTC ya, yang lain kurang. Tuh harganya juga ekstrim ya, ada yang 4. Nah, variasi, tapi kalau dari fluktuatifnya sangat bagus. Kita kembali ke ya, ke Yobit. Nah, kalau paling tinggi, kita beli aja di Yobit. Kita buka web dulu, mungkin sudah masuk. Nah, web sih lagi harganya lagi turun. Wah, turun sekali ya. Nah, kita jual aja lah. Kalau mau cepat sih tinggal klik ini saja. Tapi kita pengennya harganya yang bagus ya. Harga bagus di apa nih? Wah, nggak selisih jauh. 89. Ah, langsung aja kita coba. Langsung laku. Laku berapakah?
Ya ada yang jualnya atau bukan. Tunggu aja. Videonya saya pause dulu. Saya cancel dulu karena harganya ekstrim turun. Ya, kita tunggu sampai harga naik. Jadi sambil itu kita beli aja pakai uang yang ada dulu. Contohnya ini. Pick. Nah, kita dapat 3 keping pink coin. Kita beli saja. Nah, langsung kebeli kan. Banyak kebeli. Ternyata tidak boleh karena terlalu murah. Jalannya tidak cukup. Baik kali sore. Mau naik lagi kah? Ya, naik lagi. Mari kita jual lagi. Jualnya. Delapan sembilan tujuh lah. Ah, ini namanya hangman. Sementara lagi mau naik. Hang. Suka di 8979. Oke, balik lagi. Harganya sudah melambung tinggi lagi. Nah, mudah-mudahan laku semuanya ya. Oh, ini petisi saya hilang yang tadi mana nih? 8979, 8786. Nah, ini koin saya di sini. Kapan kejualnya? Kita lihat saja lah. Oh, ternyata kebeli. Pinknya tadi berhasil kita beli ya. Kita tunggu Bitcoin yang lain keluar. Lama sekali ya, kita cancel aja. Cancel aja yang cepat.
Oke, akhirnya laku juga. Kita ke pink. Nah, kalau kita mau tunggu, ya kita ini aja. Sini, tunggu. Kita kasih harga. Mata panas. Bila sedikit. Ini. Lama nunggu. Biarkan saja sampai itu kita bisa cek pala ya. Nah, coklat. Nah, kita akan coba mengirim pink koinnya. Pink. Nah, ini kita akan kirim. Withdraw. Nah, alamatnya itu ini. Sign in. Nanti pilih ping. Wah, pilih deposit. Semua deposit berapa? Nah, masukkan aja alamat ini. Nah, ini obatnya hati-hati. Kalau tidak ada warning, tidak ada apa-apa, tidak ketik alamat atau apa, waspada, salah ya. Nah, setelah ini kita bisa lakukan stop or aktif. Nah, dengan diaktifkan, kita akan membuka menu profile, menu reference. Nah, kita bisa pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 market yang diawasi oleh tool ini. Tapi saya hanya memfokuskan pada 1, 2, 4. Nah, 4 market saja. Ya. Nah, yang paling bermanfaat adalah ini, dot signal. Nanti akan saya jelaskan manfaatnya. Setting kita bisa atur sesuai kebutuhan. Ya, sekian tutorial cara membeli pink coin dan mengaktifkannya. Jangan lupa, Anda juga akan mendapat bonus koin jika Anda berhasil merefer teman-teman Anda untuk menggunakan tool ini. Dan itu saja nanti akan menaikkan nilai dari koin ini. Sekian, terima kasih.